Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan khususnya buat para pilahmania se-Nusantara. Oke, saudara-saudara semuanya, hari ini saya akan membuat sebuah pisau. Pisau untuk sesat ikan ini lor. Kebetulan juga pesanan orang subscriber lor. Pesanan subscriber. Ini bahan dari bearing nih lor. Tebal, agak lebar. Dengan spesifikasinya panjang bilahnya 20,5 cm. Bahan bearing untuk kelebarannya relatif nanti lor mengikuti kepantasan lor ya. Oke, mas lor semuanya. Langsung ke proses pembuatannya ya. Langsung cekidot.
Oke lor, ini yang sudah digagangi ya lor ya. Tadi nggak sempat videoin waktu pemasangan di gagang dan pembuatan apa ini karanya sama pemersasan gagangnya ini apa penancapan atau apapun ini yang berkaitan dengan gagang, tadi nggak sempat di videoin ya lor ya. Tapi nggak apa-apa lor, langsung lanjut ke penghalusan gagang ya lor ya. Hujan lor, dari tadi nggak reda-reda. Oke lanjut lor. Oke lor, ini pisaunya sudah selesai lor ya. Ciamik ini lor. Ini pisau untuk penyesetan, biasanya digunakan buat ikan tuna atau ikan apa yang sudah berupa daging yang tinggal dipotong-potong itu lor. Untuk pisau sashimi atau apalah. Kok videonya agak berkabut ya lor ya. Kita buat tes ketajaman untuk iris kertas, lor. Macem banget ini lor. Tuh krek bulu ya. Coba. Sangat tajam lor. Oke lor, terima kasih atas apresiasinya, atas kunjungannya di channel saya. Ini pisaunya sangat mengkilat lor ya, bisa buat berkaca. Nah, seperti ini. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.